لولا النبي عليه الصلاه والسلام يمضي اجر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله معاشر الكرام وقعدني ويبو سُدَرَةً سدري serta adik-adik dan anak-anak para asatiza alim ulama cerdik pandai tokoh adat tokoh masyarakat hadirin hadirat mustami'in mustami'at musyahidin musyahidah jemaah solat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pekan baru ataupun yang mendengarkan melalui 91.1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak di absen nama. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan senang dan bahagia. Diberikan taufik, hidayah, ma'una dan inayah. Tak satu pun kecuali Allah jadikan imannya bertambah, ilmunya semakin berguna dan amalnya semakin soleh. Mudah-mudahan hari ini di hari Jumat subuh ini kita dengan semangat yang tak pernah henti. Coba ya, pokoknya? semangat tak pernah mati. Insyaallah kita hadir mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas dan mengharap rida Allah Tabaraka Taala. Kita bersyukur karena diberi waktu, kesempatan dan kesehatan. Semoga syukur ini melahirkan kebaikan-kebaikan serta kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita sentiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepadanya. Amin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, salam dan salam kepada baginda Nabi SAW yang sentiasa menyebut namanya membuat kita dapat banyak kebaikan. Apalagi menimba ilmu yang diwariskannya. سبنا ما يصليش يا من صلى علينا صلاة صلى صل الله بها عليه أشرها سبنا صلوات كبارك وسكالي اللهم صل على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما أشر الكرام مع باب الحين باب. باب آخر بنت لحن باب كبير bab pintu lain kemarin bicara tentang dilarang dari satu sisi yang lebih umum ada pula larangan di sisi yang lain jadi bertentangan dua larangan sah yang satu khusus di satu sisi yang ini khusus di satu sisi maka kita sudah sepakat kemarinnya bahwa yang khusus lebih umum yang ada khususnya lebih kuat dari yang umum yang tidak ada khususnya. Jadi ketika khusus di sini kita amalkan yang ini, ketika khusus ini diamalkan yang yang ini. Nah, dan dalil tetap berlaku secara umum pada bab yang belum ada khususnya. Sudah jelas ya? Alhamdulillah, Masya Sekarang masuk bab lain lagi, bukan bertentangan dua larangan. Tapi sudah dilarang, tapi ada pula pembolehan. Ah, gitu. Walaupun ilatnya masih ada. Ilat hukumnya belum hilang. Karena para ahli usul fikih mengatakan al-illatu taduru ma'al hukmi. Ah, lanjutkan. Wujudan wa adaman. Jadi ilat itu selalu menyertai hukum. Ketika ada ilat, hukum ada. Ketika ilat tak ada, hukum tak? Tak ada. Tapi ada beberapa kasus dalam syariat ilatnya masih ada ilatnya masih sebab pelarangannya masih ada tapi tetap dibolehkan atau tetap tidak dijalankan hukum di situ mau tahu yeah. ah ya kita dengarkan nah kita contoh lah ya contoh dulu ya. biar semangat sedikit misal walaupun contoh tidak sebutkan Imam Syafi'i rahimahullah mencuri hukumnya apa? Haram, haram, haram saja. Hah? hukum, enggak. Hukumnya hukum apa namanya? Hukum positifnya. Hukum yang berlaku. Orang mencuri. Kisah siapa? Kisah. kisah sini pak. Kau tanya kan sah? Sah? Pernah nengok? Hah? Pengen? Tidak ya, jangan, jangan. Tidak, Alhamdulillah. Kalau itu berlaku, sedikit orang yang berani mencuri. So, tapi kalau itu tak berlaku, banyak yang rajin mencuri. Allah mustahil. Makanya di negeri yang diberlakukan, pencurian sedikit. Sehingga harta berakah. Karena jarang mencuri. Di negeri yang tak berlaku, pencurian banyak. Sehingga harta tak, tak berakah. Paham? Jadi baik gaji tinggi daripada mencuri. So? <laughs> <laughs> Ini yang masalahnya kita. Kita selalu bikin anggaran mesti rendah-rendah. Karena takut tak ada rezeki. Sah? So? Okay, itu. Biasanya bagian panggarnya itu selalu buat anggaran rendah. Karena takut tak terpenuhi oleh anggaran belanja. Sah? So? Betul kan? Betul masalah saya? kecuali proposal. aku ah, proposal lain lagi. <laughs> nah, jadi pemerintah buat anggaran kecil-kecil, tapi kadang-kadang gara kecilnya cukup, akhirnya ah itu lebih baik anggaran tinggi lalu di taruh secara aturan buat anggaran tinggi negara tidak mampu bayar pegawai tak berhak menuntun. makanya bikin anggaran tinggi, sah daripada banyak yang men mencuri. Nah, tapi bukan mencuri, tidak maksudnya yang potong tangannya. Nah, misalnya pencuri. Ini bila berlaku hukum syari, syariat. Mencuri, hukum potong tangan. Dengan syarat yang disebutkan. Tapi bila istri mencuri harta suami. Nah, potong tangan apa enggak? Hah? Potong? Kita kejam sekali punya suami. Tidak. <laughs> nah, istri mencuri harta suami, tidak boleh. Yang tidak dipotong tangannya. Apa sebab? Walau ilatnya ada. Dia mencuri harta yang disimpan. Sah? Kan syarat dipotong tangan itu kan sampai rubuk dinar, seperempat dinar harganya. Yang kedua, harta yang disimpan. Sah? Kemudian ini suaminya simpan uang. Sah? Lalu dilarikan oleh istrinya. dia curi sama istrinya. Diambil sampai itu kumpul bukan rubuk dinar lagi. Tapi rubuk miliar. <laughs> nah, Ketahuan? Potong tangan, Pak? Nah. Walaupun ilat sebab sebab hukum itu, itu mencuri, mencuri. Sah? Kemudian dari yang disimpan, yang disimpan sampai nilai sampai, cuman di sini tidak dilakukan aksanakan, potong tangan. Kenapa? Hah? <laughs> Bukan. <laughs> jadi ini sesuatu yang ada subhatnya di situ. Ya jadi oleh sebab itu karena kemungkinan walaupun kecil istrinya suaminya mungkin bakhil, so kemungkinan menurut penilangan istrinya dibakil. Yang kedua, kalau dipotong tangannya, gara-gara mencuri harta suami, ndak ada istri yang berlama-lama tahan sama <laughs> suaminya. Yang kedua, kalau dilaksanakan nanti setelah potong tangan ini, mencuri harta suaminya, mau dia tinggal sama suaminya lagi? Setiap nampak sakit hatinya. Iya <laughs> yeah, kan? Kemudian suami setiap nampak dia, ah, huh? Apa tu bayang? Pencuri. <laughs> nah, jadilah jadi sebab itu maka syariat memelihara hal seperti ini. Karena ini hajat. Nah, ilatnya ada. Makanya kalimat kalimat uh, al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman ini adalah lil ghalib. Ga? Ghalib. Artinya mayoritas hukum seperti itu. Makanya mayoritas hukum seperti itu. Tetapi setiap kaedah mesti ada istisna. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah kita kita belajar usul fikih. Naam. Tapi usul fikih itu kawaid yang disusun oleh manusia. Berdasarkan dalil-dalil syar syar'i. Dan dalil syar'i itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Quran Sunnah pada galibnya hukum pada kebanyakan hukum Nah oleh sebab itu maka kaedah yang harus dipahami oleh setiap pembelajar, para ulama, para ahli istimbal bahwasanya kaedah tidak lebih tinggi dari dalil, kaedah tidak lebih kuat dari dalil. Paham? Tak paham? Dah. Bilanglah, tak biar saya tahu. <laughs> Bila bertentangan kaedah dengan dalil, mana yang dahulu kan? dalil. Bila berketentangan antara kaedah dengan dalil, yang diperlukan adalah dalil. Jelas? Apa contohnya? Yang tadi? Nah, atau yang sekarang akan kita bahas. Qala al-imamul Bukhari al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Babun akhar. Bab lain. Dari bab an-nawahi. Masih berkaitan dengan larang. درانجل. أخبرنا مالك طلع من تاكا مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة نعم ini كان شديدا كان شديد التمسك بالكتاب والسنة بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشديدا أهل, أهل الأهواء إلى البدا. نعم keras terhadap Ali Ali Hawa dan Ali bina. dan teguh memegang sunnah gimana tidak beliau saja nak menyebutkan hadis Nabi mesti berwuduk dan mandi ya pakai pakaian yang paling baru atau paling bersih duduk dengan penuh khusyuk karena menghormati dan mentadzim hadis Nabi alaihi salatu wasallam qala An-Nafi' dari Nafi' Nafi' Mawla Ibn Umar Salah satu dari Fuqaha Madinah Di masa Tabi'an Tujuh Fuqaha Madinah di masa Tabi'in Bintangnya para Fuqaha Di Madinah masa Tabi'in Ada tujuh Salah satunya adalah na Nafi' Mawla Ibn Umar Nafi' Mawla Ibn Umar Radiyallah, uh, Radiyallahu anhu An ibnu Umar dari Ibnu Umar. Anaknya Umar. Umar kan hanya anaknya. Cuma kalau yang disebut Ibnu Umar adalah Ab Abdullah. Sudah menjadi brandnya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nah, Ibnu Dasman. Enggak ada. Enggak nah, nah, nah. Nggak ada. Enggak ada. ada tuntun tahu ada nama sahabat gitu yang saya tahu nggak ada nah <laughs> yang paling yang paling apa yang paling pertama nama ini dipakai yang saya tahu dalam sejarah ulama ya ada di abad ke-6 Hijriah bisa lihat nanti dalam kitab Al-Ihatha fi akhbar al-ihata bi akhbari Granada. Yaitu sejarah Granada lengkap. Tulis oleh Imam Ibn Lisaudil Al-Khatib uh, di Juz 2 Pak Hanaman 382. Di situ tertulis seorang ulama ahli kiraat Abu Bakar bin Dasman. Eh, bin Dasman. Nah, itu. itu yang paling tua yang saya temukan. Kalau ada yang temukan lagi di atasnya kasih tahu aja ya. Nah. Ma'asyalah kiram dirahmati Allah. Nah, Abu Bakar bin Dasman. Mau cari sekarang? Mau buktikan juga ya Allah ya Allah. Tak percaya itu. Barakallahu fiqh. Dasman ini nama bisa dilekatkan ke apa saja. Iya. Kan sudah pernah saya cerita kan? Nah. Bapak nanti ke Emirat, itu rumah sakit terbesar Spesialis uh, saluran ke, apa? Saluran pembuangan, khususnya yang kencing manis dan sebagainya, itu namanya Mustasfa Dasman. Rumah sakit Dasman. Ternyata saya di luar hebat pak, dalam aja enggak <laughs> di luar terkena gitu. Iya. Kalau bapak ke Kuwait, istana terbesar Amir Kuwait namanya Qasru Dasman Nah, uh, uh, istana dasman, kaya aja, kaya berkuasa lagi, <laughs> maka salah satu jalan protokolnya di Kuwait itu ada namanya syarik dasman, jalan Pak Dasman, <laughs> iya, di Riyadh pun ada, di Riyadh ada perusahaan ekspor impor bahan makanan namanya syarikat udasman lil mawadil iya, yaitu PT Dasman <laughs> nah PT Dasman di apa di selatan Riyadh tapi agak jauh sekali 300 kilo dari sel ke arah selatan Riyadh itu ada kampung saya di situ mungkin di situ asal muasalnya mungkin <laughs> yaitu karya Tudasman Kampung? Dasman. Lihat nanti di Google, Pak. Ah, yang lebih apanya, lebih hebatnya, ada nama seekor kuda. Menang juara satu di lomba pacuan kuda di Kasim. Milik Amir Pangeran Mamduh bin Abdul Aziz. Namanya kuda Dasman. Alhamdulillah. <laughs> ah, Ada lagi tambahannya Pak nanti. <laughs> Insyaallah. Wa ilaikum wa Allah wa taala. Jadi Ibnu Umar ini disebut Malik, Nafi', Ibnu Umar. Ini kan silsilah fuqaha semuanya Jadi kalau hadis Dirakam oleh para fuqaha dan dalam bidang hukum fikih pula maka silsilahnya adalah silsilah kokoh. Makanya Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar disebut dengan silsilah Zahabiyah. rantaian emas. Rantaian emas. Nah, di samping mereka semuanya hafil, kemudian mereka semuanya pakai. Jadi makna dan mabnanya mereka kuasai. Mabnanya, bangunannya, yaitu matanya mereka hafalkan. Maknanya, isi kandungannya mereka pahamkan. Nah, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil muzabana bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang al-muzabana, melarang al-muzabana. Apa itu muzabana? Di dalam hadis sendiri ada tafsirnya, yaitu ada tafsirnya. Cuma tafsir ini ada yang mengatakan dari Nabi, ada yang mengatakan kalamu sahabi. Tafsir ini dari Nabi sendiri yang menafsirkan atau sahabat yaitu Abdullah bin Umar yang menafsirkan yang menafsirkan Tapi bagaimanapun walaupun dari sahabat dia lebih tahu taf tafsirnya kan dia tadi faqih Soal enam. wal muzabanatu bay'u thamari bit tamri bay'u thamari bit yaitu menjual buah yang masih di pohon Maksudnya itu buah kurma ya. Bitamri dengan buah kurma yang sudah kering. Atamru At adalah buah kurma yang sudah kering. Yang sampai ke kita itu. Yang tidak, yang bukan di freezer. Kalau di freezer itu masih rutab. Masih rutab. Tapi kalau sudah yang tak pakai freezer itu sudah kering itu namanya tamrun At tamar tamar nah kemudian ha? tamar nah nah, yaitu nah, melarang muzabana wal muzabana tu bai'u samari bit tamri kilan ki kilan wa bai'ul karmi biz kilan yaitu menjual buah yang masih segar yang masih di pohonnya dengan buah yang sudah dipetik dan sudah kering yaitu dengan takaran dengan takaran wa bai'ul kailan atau menjual anggur segar dengan anggur kering atau kis kismis. Naam Juga dengan takaran Juga dengan takaran Ini makna Atau jual beli Yang dilarang tadi Namanya almuzabana Almuzabana Al-zabanu Dalam bahasa Arab Ad-dafa' bi Menolak dengan ku, kuat Makanya perang itu Sebut dengan zabun Atau zubun Atau bisa juga dengan makna keterikatan yang kuat. Sangat mengikat. Makanya pelanggan disebut dengan zabun. Pelanggan, orang yang belanja tetap dengan kita, ada keterikatan. Sah? Sah? Apalagi sudah kontrak pun. Lah. Misalnya kontrak beli obat ini ke negara ini 30 tahun misalnya. Kan kontrak. Maka disebutlah itu zabun, yaitu pelanggan tetap. Nah, kenapa dilarang al muzabana ini? Karena ilatnya jelas. Nanti dijelaskan hadis setelahnya. Ayang kusu at-tamru iza yabis. Apakah setelah jadi tamar, setelah kering, berkurang tak takarannya? Berkurang. Ya Pak ya? berkurang takarannya. Nah ini menyebabkan perselisihan. Dia menakar misalnya satu tandan ini bisa misalnya lima liter, enggak takaran, takaran lima cupa, lima gantang, lima sah. Ternyata selada kering ketemunya dua setengah. Besok ketemu sama kawannya, rugi saya katanya. Kembalikan uang saya. Sah? Dan ini sering terjadi kan. Salah hitung, akhirnya rugi. Besoknya si pulan nipu saya katanya. Padahal sudah sepakat dari awal kan. Ini takar tengok ke atas. Oh ini biasanya, kan orang pengalaman juga. Biasanya ini bisa untuk lima ini. Ternyata hasilnya tiga tak penuh. Kan rugi itu Pak. Rugi kan? Nah, maka dilarang oleh Nabi SAW karena akan menyebabkan perperangan dan pertengkaran, menyebabkan perang dan pertengkaran, tengkaran hebat. Apalagi kalau dalam jumlah besar dan biasanya begini ini kan jumlah besar para pesudagar-sudagar, dia akan memajak kurma ini eh, yang masih di pohon supaya dengan harapan nanti untungnya, untungnya. besar. Kan kalau ke, 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 ke saya keuntungan kan cari untung orang. Nah, walaupun sudah nampak, karena ada bab lain lagi nanti tidak boleh menjual yang belum jadi. Misalnya kalau durian baru berjangkau, tak berjangkau, berbunga, tak nah, jangkau sebelum putih, baru berjangkau yang dicari keluang tu, Nah, bunganya dihisap apa bunga Rupanya sedap juga disap tu bunganya. Tak pernah tu cuba. Eh, rugi tu. Masa kecil tak bahagia. <laughs> iya. Jadi, kan ada jatuh bunga itu, Harum tu. Masya-Allah, manis. Bapak tak cuba. Apa tak ada tinggal kampung tu lah rugi. Waktu kecil mana tinggal? Ah, ada kampung. Tak ada, tak ada durian sana. Eh, tu dah salahnya ya ulang lagi lah diputar enam <laughs> besok pas musim bunga di kampung pergi buktikan saya sudah coba tu kecil sekarang tak lagi nah yang jatuh jatuh tu yang baru jatuh ya jangan yang lama yang lama nanti anda eh, masuk pula apa nah iya <laughs> yang baru jatuh tu ketengok dia jatuh kan ambil langsung nah, manis ya Tapi tengok dulu dalam, jangan masa, nah, jangan. <laughs> ya, tapi saya tahu bahaya atau tidak bahaya, tidak tahu yang jelas. Tapi sampai sekarang tidak ada masalahnya. Eh, biasa, jadi jangan masuk berbunga lagi, itu tidak boleh. Baru boleh disahkan bila sudah nampak buahnya. Itu namanya kars. Itu babnya bab lain. Makanya dilarang menjual buah sebelum pasti jadinya. Qabla ayab dua salahuha. Biasanya kalau sudah besar artinya istilahnya pada umumnya jadi sampai sampai masa insyaallah taala. Eh jual itu pay lebih duluan Itu urusan lain lagi kan atau hama lainnya. Tapi pada umumnya seperti itu tidak jauh, tidak jauh melesen. Tapi kalau masih bunga, masih putih, ah, nanti menyesal tuan-tuan. Nah, kadang putih itu belum kokoh lagi. Sah? Nah, tapi kalau sudah besar, sudah begini nampak, cuma nunggu jatuh lagi kan. Misal setengah bulan lagi nunggu jatuhnya, itu sudah boleh dipajak. Nah, karena sudah nampak ininya. Nah, sekarang babnya bukan bab itu. Babnya adalah menjual kurma yang masih di pohon dan nampak. Jadinya dan nampak yang masih basah, yang masih segar dengan kurma yang sudah kering. Ini dilarang oleh Nabi alaihi atau menjual zabib yaitu kismis atau anggur yang sudah kering dengan dengan uh, apa namanya? dengan uh, anggur yang dengan anggur yang masih masih di tapi belum matang. Baik. Kemudian beliau merebutkan hadis lain lagi. Akhbarana Malik. Telah menceritakan kepada kami Malik an Abdullah ibn Yazid Maula Al-Aswad ibn Sufyan. Dari Abdullah bin Yazid Maula Al-Aswad ibn Sufyan anna Zaidan Abu Ayyash bahwa Zaid Abu Ayyash akhbarahu an Sa'ad Sa bin Abi Waqqas memberitahukannya dari Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Nabi Waqas adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang dikabarkan langsung oleh Nabi masuk surga atau dijamin masuk surga dan awwaluramin bil Islam yang pertama melesatkan panahnya dalam berjihad fisabilillah dalam Islam Wakana kana mahiran ini ahli Memanah yang mahir. Jadi sepuluhan anak sepuluh tepat sasaran. Kalau kata sepuluhan anak panahnya, sepuluhnya tak kena. <laughs> Jadi dia, dia memanah tu sambil naik kuda, ya tanpa pelana pun dia bisa memanah. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Anahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah ditanya an syira'it tamri tentang hukum membeli membeli kurma kering dengan rutab kurma apa masa tentu saja yang masih di pohon maksudnya faqala nabi sallallahu alaihi wasallam law nabi sallallahu alaihi mengatakan ayang qusur rutab rutab idza yabis ini yang segar, ini rutab Ini bila kering berkurang Tak takarannya Berkurang atau Tidak takaran, dulu orang ditakar Kalau kurma dulu pakai takaran Ya, tidak ditimbang Kalau sekarang kan ditimbang Per kilo, kalau dulu takaran Berkurang tak takarannya Apabila kering Haluna Tentu saja berkurang ya Rasulullah panahan anzalik Maka dia larang karena kurma kan termasuk dari harta yang berlaku riba padanya. Dari enam yang berlaku riba padanya. Sah? Kurma dengan kur, kurma. Dan terutap salah satu dari dari fase perkembangan kurma. Kurma kan banyak tingkatannya. Dari balah sebelumnya talak, ya, balah, kemudian rutab, Ya kemudian apa namanya dipetik, habis itu dikeringkan jadi jadi kurma, nah atau tamar. Kalau naem panahan zalik lalu Nabi saw melarang hal itu. Berarti hadis kedua juga sama dengan hadis yang pertama. Pertama menyebutkan istilahnya al muzabana Yang kedua tentang ilatnya. Larangan pertama tentang larangan umum, yang kedua tentang ilat larangannya. Apa sebab? Karena berkurang takarannya berarti tidak sama. Padahal harta-harta ribawinya mesti sama. Tidak boleh berkurang salah satunya. Berarti ilat larangannya jelas? Jelas. Jawaban makanan yang masuk barang-barang yang dilarang riba di dalamnya, sekarang pasti berkurang maka dilarang oleh Nabi dengan ilah itu kemudian beliau merewatkan lagi akhbarana Malik An-Nafi' nasi juga dari Imam Malik dari Nafi' dari Nafi' Mawla Ibn Umar An Ibn Umar dari Ibn Umar radhiyallahu anhumah An Zaid Ibn Thabit dari Zaid bin Thabit, masya Allah. Ani tersebut masjid Zaid, من ان العلماء بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذا الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الاريه أن يبيعها بخرسها برسول الله صلى الله عليه وسلم ممركا رخصة kepada صاحب الاريه itu dalam جلبل ارايه اي بخرسها Dengan menjualnya, biharosihah dengan memperkirakan takarannya, memperkirakan takarannya. Para ulama mendefinisikan bela araya itu dengan menjual, menjual uh, seseorang memiliki kurma yang lebih dari kebutuhan keluarganya. Tapi dia tidak punya batang kurma. Tidak punya rutab. Tidak punya rutab. Padahal ketika rutab datang, tentu keluarganya ingin seperti orang lain, ingin makan rutab. Di, untuk dikonsumsi. Nah, gimana caranya? Maka Nabi mengizinkan untuk konsumsi itu saja Ditakar takar rutab yang masih basah itu Kemudian dibayarkan dengan kurma yang sudah kering ini. Ini namanya beluara araya hanya untuk kebutuhan konsumsi keluarganya. Nah ini bil hajat. Jadi yang seperti ini ilat hukumnya masih ada berbeda takarannya setelah kering. Tapi ini diizinkan. Kenapa diizinkan? Karena ada dah dalil. Oleh sebab itu kaedah umum Naam Tak boleh Tapi ada kasus khusus yang dibolehkan Nabi SAW Makanya disebutnya di sini dengan bahasa Rahasa Rahasa Diberikan rohsa Diberikan rohsa Ini juga nanti sama dengan orang Yang bertayamum Sedangkan air ada, padahal ilatnya boleh tayamum ketika air tidak ada. Kan itu sebabnya, baru boleh tayamum. Tapi ada orang, air ada, tapi dia boleh tayamum. Orang sakit. Orang sakit. Kan ilat tayamum kan bukan sakit kan? Kan bukan sakit. Ilat tayamum tidak ada air atau tidak cukup air. Ada air cuman untuk minum aja, kalau tidak mati nanti. Bapak jangan bayangkan seperti kita kebanjiran. Ya, kalau kita iya lah. <laughs> kebanjiran kita. Ini bicara tentang kondisi di mana Nabi SAW waktu itu berada. Jadi di perjalanan jauh itu, coba bayangkan orang dari Palestina, semoga Allah bebaskan dari kamar Yahudi, dari Palestina ke Madinah sebulan kan perjalanan, nanti bapak punya air, perkirakanlah dalam sehari, misalnya perlu berapa tiga liter itu berjalan di daerah banjir. Kalau berjalan di padang pasir, eh, Atau cobalah belajar. Be, berjalan di bawah terik mentari dengan orang yang berjalan di ruang ber AC berapa penuhannya <gifat> kebutuhan minumnya orang ber AC segini dah habis kadang sehari si nah, tapi kalau orang yang sedang bekerja di bawah terik matahari sebentar sebentar minum nah, nanti kalau antum minum pakai wudhu air minum itu maka akan ber Risiko tinggi, maka ini dibolehkan untuk bertanya. Yang intinya, Tayamum dibolehkan karena ketiadaan air. Jelas? Atau kekurangan air. Sekarang orang ini airnya banyak. Tapi dia boleh tidak berudu. Nah, kan itu ya. Karena apa? Karena dia tidak tidak sanggup menggunakan air. Karena mudarat bagi penyakitnya. Maka dia dibolehkan ber, bertayamum. Jadi ada ilat hukum tidak diberlakukan ada ilat, tapi hukum tidak diberlakukan karena ada manik makanya segala sesuatu itu harus ada, sababnya ada, maniknya juga harus hilang, kalau tidak ada berlaku hukum, dan kasusnya dalam syariat itu banyak makanya tidak bisa satu hukum dalam satu, satu tempat makanya berubah hukum maksudnya berubah fatwa, berubah tempat Wahai kaum muslimin dan muslimat yang banyak orang berbicara dalam agama tapi dia tidak memahami hal-hal seperti ini. Sehingga kadang-kadang dengan mudah menuduh ini begini dan sebagainya. Ya Pak ya. Antum tinggal di Pekanbaru. Orang itu tinggal di Pekan Lama. Tentu hukumnya Tak bisa disamakan. Makanya Hukum tak berubah, cuma ilatnya di sini ada rukhsahnya. Jelas kan? Jelas kan? Kalau jelas kita tutup aja dulu. Iya. <laughs> nah, kita tutup aja dulu. Masyaallah kiram di rahmat Al Allah Subhanahu taala. Kemudian beliau meratkan juga dari Ibnu Uyainah, akhbaran Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Anaz-Zuhri dari Az-Zuhri an Salim dari Salim. Salim sudah terkenal ya, Salim bin Abdullah ibn Omar. Salah satu dari fukaha tujuh juga. Ta'ala khilab bisahabih. Ada yang bilang Salim, ada yang bilang Kharija ibn Zaid, dan ada yang bilang selainnya. An abihi dari bapaknya, Abdullah bin Omar. An Zaid bin Thabit dari Zaid bin Thabit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bil araya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada araya. Seperti yang kita kan tadi tadi. Jadi karena hajat maka diboleh bolehkan. Lalu beliau menjelaskan qala Syafi'i rahimahullah fa kana rutab tamri manhian anhu. Maka hukum asalnya menjual rutab kurma basah bitamri dengan kurma kering Manhian anhu di dalam nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dilarang karena nabi melarangnya Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sendiri yang menjelaskan annahu inna anhu li Boleh melarang karena dia berkurang bila kering. Berarti menjual sebarang sejenis masuk barang riba tapi tidak sama. Dan ilat dilarangnya karena tidak sama tadi. Wakanah ani tamri bi tamri illa mislan bi Sudah disebutkan hadis sebelumnya atau hadis-hadis lain. Nabi melarang jual korma dengan korma yang sudah kering. Illa mislan bi Kecuali harus sama. Walaupun mutunya beda, kualitas beda. Misalnya korma ajwa sekilo misalnya 85 rial. Antum jual dengan korma sukari dengan 35 rial wajib sama. Wajib sah sama. Tapi harganya beda, Ustaz. Kalau mau beli ajwa, jual kosokari dulu. Dah. Habis itu baru beli ajwa. Payah betul, Ustaz. Antum payah betul kenapa harus makan so apa? <laughs> iya kan? Kenapa harus makan itu? Tidak ada yang payah, kan jual ini, beli ini. S selesai. Alhamdulillah. Nah, jual ini dengan uang Lalu beli sup jual dengan duit. Jelas kan ada yang suka sukari, ada yang suka ajwa. Nah, kalau nanti kalau cuma 2 kilo ya, tapi yang lebih ya. Tidak ada yang mau beli, antar ke saya saya beli. Nah, kasih duit untuk beli ajwa. nah, itu anti artinya jual dulu ini baru beli yang ajwa tadi. Nah. Falamma nazara fil mutaaqqab minuksani rutab idha yabis ketika dia lihat pada akhirnya terjadi pengurangan pada rutab kering karena layakunu abadan mislam mimithil pasti tidak sama takaran keduanya izkana nuksanu mugayiban la yoraf atau mugayiban la karena kekurangan itu tidak tahu kita tidak dikenali berapa kurangnya tidak bisa diketahui berapa kurangnya. Kalau diketahui kurangnya pasti. Kalau kurang pasti, misalnya yang tanda ini kalau kurang nanti tiga, tidak pernah meleset sama sekali. Iyalah, tapi kan tidak ketahui. Nah, hanya perkiraan. Maka naya makna ini. Maka di sini terkumpul dua sebab pelanangan Ahaduhuma at fil yaitu terjadi perbedaan takaran. Wal akharu al-muzabana. Yang kedua adalah al-muzabana, terjadi kekerasan. Artinya paksaan. Kan paksa menerima. Walaupun nanti pada akhirnya tidak suka kan. Sebab menimbulkan permusuhan. Wahiyya bay'un ma yu'rafu kailuhu bima yujhalu min jinsih. Karena menjual sesuatu yang diketahui takarannya dengan yang tidak diketahui takarannya padahal sejenis. pada satu jenis. Pakana manhiyan lima naya ini maka dilarang akibat dua ilat ini. Ilat berbeda takaran. Yang kedua ada unsur penipuan, gaben atau ketertipuannya, karena tidak jelas. Nah, pada marah khasa Rasulullah SAW pibel araya bitamri. Tapi tatkala Rasulullah SAW memberikan rukhsah menjual al-araya, yaitu kelebihan apa, tamar yang dimiliki kailan naam dengan takaran lam ta'dul ta araya an takuna maka yang ini tak lebih daripada segedar roh rusah dah bisa ditakmim dah boleh dilakukan secara umum antakuna rukhsatan min syai'in nuhya anhu rukhsah dari sesuatu yang dilarang sama misalnya dengan misalnya hukum musik semuanya haram sah karena ilatnya ilatnya apa tak abudi ya. tapi ketika walimah ada keringanan sah bagai ketempi ya rebana namanya nah. gendang bagi bagi anak-anak atau perempuan karena perempuan suka berhibur kan iyalah awak tiap hari keluar dia di rumah terus sah makanya dibolehkan hanya dalam wa walima. Maka tidak boleh melebihi. Maka dengan syarat. Kan tadi dengan syarat. Kalau yang penyanyinya tampil pula ada pernah apa apa? Itu pelanggaran lain. Pemana Ustaz Iyo cuma yang tampil ibu 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 ibu. Iya, <laughs> ada belum lagi tampilannya menor pula. Walaupun berjilbab tapi, iya berjilbab tapi membuat bapak-bapak terjerembab. Allah mustahil. Nah, tidak boleh. Karena memang dikhususkan untuk kaum wanita dan anak-anak. Jadi oleh sebab itu, ruksa iya. Makanya tak dihalalkan kecuali dengan sebab itu saja. Jelas? Nah. Aulam yakunin Sehingga tidak berlaku kias padanya nanti. Tidak berlaku kias. nahyu anhu anil tamr illa bihima ila al Atau bukanlah larangan itu anil muzam wa illa bihima. Kecuali yang dimaksud dengan keduanya ila إلا al kepada selain arah araya. Fayukuna hadha min al-kalam al-am yuradu bil-khas. Kalau demikian ini masuk perkataan umum yang maksudnya adalah khusus. Artinya dari uh, yang dibolehkan itu adalah hanya bayul arah araya saja sedangkan yang lain ti, tidak dan bayul araya tadi adalah orang punya kelebihan nafkah kormanya kemudian ingin mendapatkan dengan kelebihan itu rotam karena ketika musim rotam orang makan semua kita tidak kan tak enak kan musim panen pak awal tidak ada punya Kita tidak punya. Tapi bagi yang punya boleh pun tak? Tak. Nah ini disebutkan dengan syarat. Dengan syarat. Satu. Hah? Apa syaratnya? Mesti dibayar tunai kurmanya. Bukan ditakjil. Karena nanti tambah lagi ilat larangan. Mesti dibayar tunai. Yang kedua. Rotop itu mesti masih di atas. Kalau sudah dipetik, tidak boleh lagi. Paham? Rotopnya masih di batang. Kalau sudah di bawah, nah, berlaku khusus harus nah. Yang ketiga mesti diserahkan langsung. Yang keempat eh, apa namanya bahwa rotop itu diterima setelah matang. Terima setelah matang. Tapi kalau dipaksanya sekarang aja diturunkan di diruntuhkan tidak bisa, harus setelah matang. Karena, nanti rusak dia. Kan rotop itu tidak jadi kalau tidak dibatangnya. Iya <laughs> kan setelah jadi kan masih kan belum matang tuh. Nah, bawa pulang tandannya, tidak jadi rotop dia, jadi jadi apa nanti? Jadi sampah dia, jadi apa? Jadi kering. Jadi tidak bisa dimakan. Karena masih masam atau setidaknya masih kelat Nah, jadi mesti diserahkan setelah rutotnya masak. Kemudian tidak boleh sampai ukuran zakat. Kalau sampai ukuran zakat itu untuk jualan lagi tuh sih. Nah, harus kurang dari lima wasak. Kurang dari lima wasak. Ini syarat-syarat daripada BO al araya yang diberikan rukhsah dan keringanan tadi. Ini contoh daripada larangan Lalu ada sebagian dari yang termasuk umum larangan itu dikecualikan dengan roh Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bisa saja sebagian atau namanya larangan berlaku umum, tetapi ada sebagian daripada afradul umum diberikan rosa, walaupun ilat hukumnya masih ada. Maka kembali kepada mukaddimah tadi, Al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Ilat itu selalu membersamai hukum. Ketika ada ilat, hukum ada. Ketika tiada ilat, hukum tiada tiada. Tidak berlaku selamanya secara mutlak. Itu adalah hukum lil ghalib. Hukum pada umum, umumnya. Oleh sebab itu tetap kembali kepada al-adillah asyariah. Makanya urutan dalil Ini kadang-kadang para pembelajar usul lupa dia ini. Dalil itu Al-Quran. Terus sunnah. Terus ijma' terus al-qiyas. Ada kaedah? Ada kawaid? Tidak, kawaid itu ibaratnya. Ini kan jalan kita menuju hukum Allah, Al-Quran, sunnah, ijma' al qiyasa. Kawaid itu ibaratnya rambu-rambu yang akan mengatur kita. Jelas? Jadi kalau ada rambu-rambu diikuti rambu-rambu. Tiba-tiba -rambu. nah, karena kita rombongan polisi, kita rombongan polisi, rider, boleh lewat walaupun lampu, Nah, ikuti, <laughs> paham? Tidak <Nggak> paham juga. <laughs> kita rombongan presiden berlaku lampu merah, tidak? Jelas, berarti ada hukum yang lebih tinggi dari Darikah rambu-ram, rambu, rambu tadi? Rambu-rambu itu kan peraturan Kapolri kan. <laughs> nah, tapi kalau protokol presiden di atas itu undang-undang. Paham -undang. ya? Makanya dalil lebih kuat dari kaedah. Jangan dibalik. Ini kadang-kadang tu lah. Dalil dah jelas haramnya dicari kaedah-kaedah. Kaedah umum. Paham? Itulah pentingnya belajar. Usul fikir manhaj imam syafi'i yang murni ahlis. Alis sunnah. Jadi memang dia kembalikan ke sunnah Nabi salatu wassalam. Makanya sebagian ngeri-ngeri sedap dia belajar risalah ini. Karena sudah terbiasa dengan keedah-keedah. Kaedah. Sering kita lihat orang kembalikan keedah. Lebih daripada kembali pada Al-Quran dan sunnah Nabi salatu okay, wassalam. Al-Musta'an. Mungkin itu rahasia dulu. Wanti-wanti saya jangan baca kitab risalah. Ya sebab berbahaya. Nah memang. Kalau dikembali ke sunnah masalah jelas. Tapi kalau tidak orang siapa ribut di keedah keedah. Kadang pemasangan keedahnya juga tidak tepat. Sering tidak tepat. Karena belajarnya bila sempat. Belajarnya bila sempat Allah mustaan. Dan mesti cepat tamat. <laughs> ya, mesti cepat tamat. Karena ilmu kita ini diukur dengan tatap muka. Sah, so, Yang penting 16 tatap tata muka harus ada selesai tak selesai ilmu, Anda dianggap sudah ber Dianggap sudah ber berilmu. Nah, kalau dulu enggak, ilmu nih ngatur waktu. Kamu sediakan waktu sebanyak yang saya minta katanya. Kalau sekarang enggak, waktu yang ngatur ilmu. Kamu harus selesai dalam satu semester. Misalnya risalah jadi mukarrar, kurikulum semester 1 dan 2 wajib selesai. Baca tak baca yang penting selesai, selesai arisalah. Kan begitu? Nah, itu bedanya penuntut ilmu dulu dengan penuntut ilmu sekarang. Buktinya kita sudah berapa lama ini? Ini sudah seri ke berapa Ustaz? 193 kali ke pertemuan. Nah, baru hampir hampir 2 per 3. Masya Allah. Hah? Mana 4 semester Pak? semester 16 tetap muka cuma. Naam. 193 bagi 16. Ha? Ha? Ya kan? 193. Ha. Berapa? 12 semester. 15. Ha, belum selesai juga kan? Belum selesai. Nanti mungkin berapa semester. Ah, mana ada yang mau kuliah seperti ini? <laughs> yang mau kuliah seperti ini. Jadi oleh sebab itu Allah mustahil. Jadi kaum muslimin -muslim 193 dibagi 16. Ya 12 semester ya. Iya. 12 semester. Ini kalau dosennya masuk 16 tetap muka. Hanya tidak jarang pula dosen masuk awal masuk akhir. <laughs> tengah tengahnya oh asisten Allah mustahil. ada asistennya Allah mustahil. kalau ada asisten bagus tuh. di sebagian di sebagian bahkan di luar negeri di pertama kontrak kuliah bagi diktat nanti baca ini absensi diisi lepas itu nanti pas ujian harus dapat ngisi selesai satu satu semester ada kalau tengok wajah-wajahnya ada nampaknya Hmm, ada ada sebagian tapi ha? tapi tidak ada laporan pak tidak ada laporan itu karena absensinya lengkap <laughs> ada parap ada tanda tangan Allah mustahil semoga tidak banyak semoga tidak dan semoga tidak ada semoga tidak ada tapi kalau dulu lagi sebagian negara saya lihat ada yang begitu satu kali dosen masuk di awal satu kali masuk di akhir. selesai. Kadang-kadang dikumpul pula di macam kuliah umum. Ya 300 orang satu kelas. Itulah namanya belajar. Habis itu dapat titel sarjana sarjana muda. Eh sarjana lengkap. Allah mustahil. Alakulihal semoga Allah SWT perbaiki keadaan kita. dengan senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu karena yang resmi-resmi tidak bisa mengkabar semuanya karena dulu memang tidak resmi-resmi para ulama itu lahir dari generasi masjid belajar di mas masjid sebentar tapi barakah wallahul musta'an tapi waktu yang sudah sangat ini ya udah banyak nengok-nengok keluar Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara